Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Dr. Rimdan SHMH, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup Kelas 1B. Selamat datang di pelayanan terpadu satu pintu Pengadilan Negeri Curup Kelas 1B. Bapak Ibu yang berbahagia, kami Pengadilan Negeri Curup Kelas 1B berkomitmen memberikan layanan terbaik untuk seluruh masyarakat Rejang Lebong, termasuk kepada penyandang disabilitas. Pelayanan terpadu satu pintu dilaksanakan dengan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239 DJU SK HM.02.3 11/2019 tentang perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77 DJU SK HM.02.3 2/2018 tentang pedoman standar pelayanan terpadu satu pintu pada pengadilan tinggi dan pengadilan negeri, dan surat keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup Kelas 1B nomor W8.U2 170 WKPN SK Romawi 1 2021 tanggal 7 Januari 2021 tentang pembentukan struktur, ruang lingkup, dan petugas pelayanan terpadu satu pintu pada Pengadilan Negeri Curup tahun 2021. Jenis-jenis pelayanan terpadu satu pintu Pengadilan Negeri Curup Kelas 1B meliputi kepanitraan perdata, melayani, menerima pendaftaran perkara gugatan, gugatan sederhana, berlawanan, permohonan dan verzit, permohonan upaya hukum dan peninjauan kembali, pengembalian sisa pancar biaya perkara permohonan, dan pengambilan turunan putusan, permohonan eksekusi dan konsinyasi. Kepanitraan hukum, melayani permohonan warmaking surat-surat, surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan perdata, surat izin penelitian, dokumen hukum, pendaftaran surat kuasa, legalisasi surat, penanganan pengaduan atau siwas Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kepanitraan pidana, melayani, menerima pelimpahan berkas perkara pidana biasa, singkat, ringan dan cepat atau lalu lintas, permohonan pra-peradilan, permohonan perlawanan upaya hukum dan peninjauan kembali serta gerasi, izin atau persetujuan penggeledahan, penyitaan, pemusnahan atau lelang barang bukti, perpanjangan penahanan, permohonan pembantaran izin besuk dan izin berobat bagi terdakwa. Bagian umum dan keuangan, melayani, mengelola persuratan yang ditujukan atau yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Curup Kelas 1B melalui aplikasi PT SP Plus. Meja e-court, melayani pendaftaran akun pengguna pendaftar atau e-court, memberikan pelayanan kepada pengguna pendaftar untuk kelancaran aplikasi e-court, membuat email, scan surat kelengkapan persyaratan bagi pengguna pendaftar, layanan lainnya yang berkenaan dengan penggunaan aplikasi e-court. Meja Inzaga, melayani pemeriksaan berkas bagi perkara upaya hukum dengan dilengkapi kamera CCTV. Meja Difabel, disediakan khusus untuk memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas dengan fasilitas disediakan parkir khusus, dijemput dari parkiran, dan diberikan antrian VIP.